Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di acara seremonial penyerahan donasi secara simbolis oleh CGSCIMB Sekuritas Indonesia kepada Yayasan ANYO Indonesia. Suatu kebanggaan bagi saya Talita Zahra dari tim ISG CGSCIMB Sekuritas Indonesia yang akan memandu keberlangsungan acara di pagi hari ini. Sebelumnya mohon maaf apabila saya memakai masker, dikarenakan saat ini saya sedang berada di kantor dan harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kami ucapkan selamat bergabung di dalam acara seremonial penyerahan donasi secara simbolis ini, Bapak Chan Chouheng, selaku Direktur PT CGSCIMB Sekuritas Indonesia. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Ibu Pinta Manulang Pangabean, selaku Ketua Yayasan ANYO Indonesia. Selamat pagi, Ibu Pinta. Selamat pagi. Lalu selamat pagi Ibu Esther dan Ibu Sarah, selaku perwakilan pengurus dari Yayasan ANYO Indonesia. Selamat pagi, Bu. Serta seluruh tim ISG PT CGSCIMB Sekuritas Indonesia yang kami banggakan. Baik, untuk memulai acara di pagi hari ini, marilah kita saksikan pemutaran video persembahan dari CGSCIMB Sekuritas Indonesia dan juga Yayasan ANYO Indonesia berikut ini. Selamat menyaksikan. Itu dia tadi video persembahan dari CGSCIMB Sekuritas Indonesia dan Yayasan ANYO Indonesia. Semoga video tersebut dapat menambah semangat kita semua yang hadir di acara hari ini. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan oleh Bapak Chan Chouheng selaku Direktur PT CGSCIMB Sekuritas Indonesia. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, ya. Selamat pagi semuanya. Bapak dan Ibu, sini acara seremoni penyerahan donasi secara simbolik oleh CGSCIMB Sekuritas Indonesia kepada Yayasan ANYO Indonesia. Izinkan saya mendapat Ibu Pinta selaku Ketua Yayasan ANYO Indonesia dan para pengurus dari Yayasan ANYO Indonesia. Perkenalkan, saya Chan Chouheng selaku Director dari CGSCIMB Sekuritas Indonesia ingin menyampaikan terima kasih kepada Yayasan ANYO Indonesia kerana telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyalurkan donasi sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan sesuai dengan prinsip ESG. Salah satu target aktivitas ESG kami yang seiring dengan United Nations Development Goal Point 8. Kami berkomitmen untuk memberikan donasi di tahun ini ke beberapa yayasan kanker dan panti asuhan di Indonesia. Bagi adik-adik penderitan kanker di Yayasan ANYO Indonesia, semoga dengan donasi ini dapat membantu untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal ekonomi di tengah penjuan yang dijalani serta memudahkan transportasi harian adik-adik beserta orang tua ke rumah sakit. Untuk adik-adik yang sedang berjuang dan dalam semangat ini meraih kesembuhan serta untuk para pengurus Yayasan Rumah ANYO tetap semangat untuk membantu dan memberikan keceriaan
bagi adik-adik penderita kanker di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan dan jangan lupa untuk tetap tersenyum. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak atas sambutannya dari Bapak Chan Cho Heng selaku Direktur CJSIMB Sekuritas Indonesia. Wah, walaupun Bapak Chan Cho Heng sendiri bukanlah warga negara Indonesia, namun beliau berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan sambutannya melalui bahasa Indonesia. Nah, ini menunjukkan hal yang sangat luar biasa, effort yang sangat luar biasa dari Pak Chan Cho Heng. Terima kasih ya, Pak. Selanjutnya, mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Ibu Pinta Manulang Pangabean, selaku Ketua Yayasan ANYO Indonesia. Kepada Ibu Pinta, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Ya. Terima kasih banyak, Mbak Talita. Yang kami hormati, Bapak Chan Cho Heng, selaku Direktur dari CIMB Sekuritas. Semoga nggak salah ya saya sebutnya. Ya, dan semua yang hadir pada saat ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, kami dari Yayasan ANYO Indonesia atau Rumah ANYO mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk perhatiannya melalui donasi yang sudah kami terima dalam bentuk cash 10 juta rupiah dan juga dua sepeda listrik ya bisa kita bilang, dan yang sangat bermanfaat untuk Rumah ANYO yang kami gunakan untuk berbagai hal, baik juga untuk rumah sakit, ke pasar, untuk belanja, dan sebagainya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kedepannya untuk selanjutnya CGS, CIMB, Sekuritas ini semakin sukses, ya, dan juga semuanya semakin sehat. Bapak Direktur dan semua jajarannya semakin sehat di masa pandemi ini supaya tetap semangat menjalani kehidupan untuk kedepannya dan semakin peduli lagi melakukan hal-hal yang sosial seperti ini. Jadi kami keluarga besar Rumah ANYO, Yayasan ANYO Indonesia, again would like to say thank you very much for your donation. We really appreciate it very, very much. Thank you. Baik, terima kasih Bu Pinta Manulang Pangabean atas sambutan yang telah diberikannya. Acara selanjutnya adalah prosesi penyerahan donasi secara simbolis dari CJSIMB Sekuritas Indonesia yang akan diwakili oleh Bapak Chan Cho Heng selaku Direktur kepada Ibu Pinta Manulang Pangabean selaku Ketua Yayasan ANYO Indonesia. Baik, oke, dengan adanya simbolis penyerahan pada layar Bapak dan Ibu ini yang sudah ada di layar, maka dengan ini CJSIMB Sekuritas Indonesia secara resmi telah menyerahkan donasi kepada Yayasan ANYO Indonesia. Donasi tersebut senilai 20 juta rupiah dalam bentuk uang tunai senilai 10 juta rupiah dan juga 2 unit sepeda listrik senilai 10 juta rupiah yang dikirimkan langsung ke alamat Yayasan ANYO Indonesia. Baik, sebelum mengakhiri acara di pagi hari ini, marilah kita melakukan foto bersama yang akan diambil oleh tim dokumentasi. Dimohon kepada seluruh peserta acara untuk dapat mengaktifkan kameranya dalam sesi foto bersama ini. Foto akan diambil sebanyak 4 kali dan ababa akan saya berikan dalam hitungan ketiga. Mari bersiap ya Bapak Ibu kalian. 1, 2, 3. Baik, sampailah kita di penghujung acara. Semoga kontribusi yang kami berikan dapat bermanfaat dan juga menambah semangat untuk adik-adik dan juga orang tua di Yayasan ANYO Indonesia. Saya Talita Zahra, selaku host pada acara di pagi hari ini, pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama berlangsungnya acara. Selamat pagi dan sampai jumpa di lain waktu.